Welcome to Air Soccer. Halo guys, dulur-dulur teman-teman. Kembali kita main FC 24. Melanjutkan Adelaide United Career Mode di Liga Australia. Oke, di sini bisa kita lihat Adelaide United sudah masuk ke final bertemu dengan Melbourne City di final Liga Australia. Sebelumnya di semifinal kita unggul 5-0, benar-benar ngebantai MacArthur FC. Kemudian di pertandingan selanjutnya Melbourne Victory kalah dengan Melbourne City. Oke, yang berhak lolos maju ke final itu Adelaide United bertemu dengan Melbourne City. Yang menarik di sini yang masuk ke final ini di musim depan sudah kedua tim ini sudah berhak masuk mewakili Australia di Liga Champions Asia. Kemungkinan yang kalah ini MacArthur FC sama Melbourne Victory ini masuk kualifikasi di Liga Champions Asia. Kalau dua udah pasti lolos masuk ke Liga Champions. Oke, guys, teman-teman. Kita lanjut aja ya masuk ke match day. Pertandingan berikutnya. Oke, Adelaide United versus Melbourne City. Di Melbourne City ada line up-nya di striker ada McLaren. Pemain tengah ada Lecky, Lopane, Arslan, Mazio, gelandang bertahan ada Ugar Kovic, di back ada Good, Ansel, Politidis, Galloway. Kiper ada Komoev. Oke. Kayaknya pemain Uzbekistan dengan logat-logat dengan wajah Komoev. Kick off aja langsung kita lihat squad. Oke, kayaknya ini dulu squad kita. Squad yang akan main di final Liga Australia. Oke, play match. Adelaide United menjamu Adelaide United versus Melbourne City final. One man, the Isuzu focus of UTE A-League Liga Australia. Oh, top score. Oke, babak pertama final Liga Australia Adelaide United versus Melbourne City. Selamat menyaksikan. Oh no. Baik. Yes. Marcel Lewis. Oke, Isaias. Aduh, maksudnya ke Sanchez, Saleh. Buang. Ali. Pasir. Emang maju teman. Mana ini teman enggak ada ya. Waduh, lepas Ali. Duh, salah bro. Izinah.
Saleh. Oh, bahaya, bahaya. Julianov, baik. Marcel Lewis. Gol. Aduh, 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 masih dikontrol. Enggak langsung. Masalik. Hai, saya salah, bro. Baik. Masih tepis. Pokoknya. Arslan. Bahaya, bahaya. Kemang, kemang. Baik, Julianov. Cuaca hujan deras di stadion. Oh, baik, Julianov. Kosong. Oke. Bahaya. Tinggi. Oke, babak pertama selesai. Skor masih 0-0. Ada United versus Melbourne City. Belum ada gol tercipta di babak pertama. Beberapa pemain di locker room. Oke. Okay. Resume match babak kedua Adelaide United versus Melbourne City. Baik, Saleh sendiri. Saleh Ali, Muhammad Ali. Oke, Saleh. Aduh, keman Saleh. Well, they need to be more positive with their passing. Make more runs in behind the defense, create overloads in the wide areas, and then we may see improvement. Say yes. Terus Pasalik, Pasalik. Aduh, aduh, lepas si Sayas. Baik, Pasalik. Lepas lagi. Come on. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, melebar masih. Tendangan dari McLaren. Marcel Ruiz.
Saleh. Oke, Sanchez. Gol. Sanchez membuka keunggulan untuk Adelaide United. Bola placing yang dilesakan oleh Eric Sanchez membuahkan hasil dan membuka keunggulan Adelaide United 1-0 atas Melbourne City. Sanchez 1-0 Adelaide United atas Melbourne City. Oke, Ruiz diganti ke Garbert. Garbert masuk. Lewandowski. Sanchez. Hampir masih melebar. Tendangan dari pemain Melbourne City. Ali masih ditepis oleh Tomoe. Lewandowski. Lewandowski. Buang oleh Reyes. Ampas melebar. Yakov masuk. Yusuf Yakov, pemain muda asal Rusia. Langsung jauh. Torgay Aslan. Oke, Doski. Nggak dapet. Menang, pertandingan selesai. Adelaide United menjuarai Liga Australia dan berhak mendapatkan piala prestisius Liga Australia telah mengalahkan Melbourne City 1-0. Gol yang dilesakan oleh Eric Sanchez membawa keunggulan sampai akhir pertandingan 1-0 dan menjadikan Adelaide United berhak menjuarai Liga Australia di tahun 2023-2024.
Champions League. Congratulations Adelaide United. Musim pertama kita melatih Adelaide United. Musim perdana telah membawa Adelaide United menjuarai Liga Australia. Musim depan kita sudah bisa main di Liga Champions Asia, bro. Congratulations Adelaide United. Oke. Apakah ada arak-arakan di jalan kota Adelaide? 200.000 mendapat uang. James Delianov. Oke. Oke, advance. Arak-arakan di jalan. Welcome Adelaide United, the champions. Oke, Rizky Ridho tadi. Oke, guys, dulu. Sampai di sini dulu video kita. Kita sudah membawa Adelaide United menjuarai Liga Australia di musim 2023-2024. Musim depan mungkin sudah masuk 2024-2025. Terima kasih sudah menonton, mengikuti channel kita, mengikuti setiap episode dari awal Adelaide United Career Mode. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Semoga channel Air Soccer tambah berkembang. Terima kasih guys, dulur-dulur, teman-teman. Sampai jumpa. Goodbye. Bye-bye. Wassalam.